Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nasta'inu wa Nurdiyani Awaddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam Allah yang agung semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua Yayasan Mitra Bakti beserta staf kepengurusan yayasan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Bapak Arestu yang juga merupakan rekan dan saudara saya yang saya hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Putu, yang mungkin selama ini juga seringkali kita mengadakan musyawarah untuk kebaikan anak-anak kami yang juga saya hormati. Tidak lupa juga kepada Bapak Kapolsek Bandar Sriwawono atau yang mewakili yang juga saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesama rekan wali murid yang tidak saya sebutkan satu persatu yang juga saya hormati, dan anak-anak saya yang sudah dinyatakan lulus 100% tadi yang juga saya sayangi. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama pada intinya adalah penerimaan. Namun sebelum saya menyatakan menerima anak-anak kami, izinkan kami mengaturkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Komite Sekolah yang sudah bekerja siang dan malam mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami, terutama Bapak Ketua Komite. Karena jujur, jadi ketua komite itu posisi yang paling sulit, itu simalakama. Jadi ditekan dari atas, didorong dari bawah, kepencet posisinya. Kemudian menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa waktu 3 tahun itu belum cukup, pasti belum cukup. Karena yang namanya pendidikan, itu dari mulai di bayunan sampai di liang lahat semua wajib pendidikan. Jadi kalau waktu 3 tahun terlalu singkat untuk mengatakan cukup. Begitu juga kepada Bapak Ketua Yayasan yang tadi mengatakan bahwa Mitra Bakti digosipkan sebagai yayasan yang ecek-ecek. Ya. Itu mungkin orang yang tidak suka. Tapi saya sebagai wali murid yang kebetulan anak saya bersekolah di sini dan menjadi bagian dari perkembangan Mitra Bakti, dengan bangga saya katakan bahwa kami bangga dengan Mitra Bakti. Kebanggaan ini bukan tanpa alasan, Pak. Bukan tanpa alasan. Coba berapa persen waktu yang kita gunakan untuk memperhatikan anak-anak kita dalam hal pendidikan. Pernah kita menyuruh mereka belajar, Allahu a'lam. Tapi setidaknya Mitra Bakti sudah berprestasi yang sangat luar biasa. Yang pertama, sampai di tingkat internasional, mengirimkan menjadi kontingen jambore internasional di Malaysia. Kemudian juara satu di Lampung Timur di bidang otomotif. Juara tiga untuk pemasaran di Lampung Timur, Pak ya, Selampung Timur juga. Itu artinya Mitra Bakti bukan yayasan ecek-ecek, tapi mereka yang mengatakan yang ecek-ecek karena Mitra Bakti sudah layak menjadi favorit. Ecek-ecek atau tidak sebuah yayasan bukan diukur dari kemegahan gedungnya, bukan berapa jumlah siswanya, prestasi lu mana, itu utamanya. Karena saya keliling di seluruh Lampung, bahkan di Jabodetabek, Pak, yang gedungnya menjulang tinggi hampir menyentuh langit, tapi anak-anaknya justru tersandung dengan kasus-kasus narkoba.
Tapi Mitra Bakti mampu menunjukkan prestasi, dan ini sangat luar biasa. Bangga kita semua punya anak-anak di Mitra Bakti. Ya, saya bukan saudaranya Pak Ketua Yayasan, saya bukan saudara kandungnya Pak Kepala Sekolah. Ini murni dari hati saya, dan ini testimoni saya. Bagi Bapak Ibu sekalian di luar sana, kalau nanti ini ada video, saya tidak dibayar oleh Mitra Bakti. Tapi ini tulus demi Allah dari hati saya. Jangan ragu menyekolahkan anaknya di Mitra Bakti. Dan yang selanjutnya, sesuai dengan tema bahwa saya sebagai penyambung lidah dari rekan-rekan wali murid, sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih. Tidak lupa juga kepada para pihak, Bapak dari pihak kepolisian, mohon disampaikan salam kami untuk Bapak Kapolsek. Maka dengan ini juga, saya sebagai penyambung lidah, saya nyatakan dengan bangga saya terima kembali anak-anak kami dari Yayasan Mitra Bakti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.